Hello guys, selamat datang ke Diary Media. Okay, sebelum ni saya ada buat video mengenai Samsung Galaxy A51 dan hari ni kita ada Samsung model yang terbaru iaitu Samsung Galaxy A71. So, let's check it out. Samsung Galaxy A71 ni menggunakan Snapdragon 730 dengan RAM sebanyak 8GB dengan storage sebesar 128GB. Ini dia punya smartphone Galaxy A71. Kat sini tersembunyi dia punya documentation . Okay, ni dia punya documentation. Kat belakang ni ada dia punya SIM pin ejector. Okay, kat dalam ni pula ada dia punya casing dan juga documentation tadi lah. Ni dia punya jelly case. Dia tak ada terlalu keras, dia lembut je. Okay, next kita ada dia punya Samsung Galaxy A71. Kejap kita tengok. Lepas tu kat dalam ni juga ada dia punya USB Type-C to Type-C cable. Korang boleh tengok . Dia punya USB Type-C to Type-C cable. Seterusnya kita ada dia punya earphone. Earphone ni nampak macam murah. Dan last sekali kita ada dia punya... Susah pula nak buka. Dan last sekali kita ada dia punya power adapter. Okay, ni adalah Samsung Galaxy A71. Kita tengok dulu. Okay, korang boleh tengok . Ini adalah warna Prism Crush Blue. Kalau korang peminat warna biru, korang boleh dapatkan yang warna ni lah. Ada colour soft-soft macam tu. Sekiranya korang berminat untuk mendapatkan Samsung Galaxy A71 ni, korang boleh kunjungi je kat mana-mana cawangan DirectD yang berdekatan ataupun lebih mudah, korang layari je www.directd.com.my. Kalau korang suka dengan konten kali ni, jangan lupa tekan butang like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel DirectD Media dan tekan butang lonceng kat sebelah dia tu untuk ketahui video kita yang terbaru. Itu saja daripada saya. See you in the next video. Adios.